Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar Dengan pemahaman yang sistematis sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman Sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firmannya dalam Alkitab ada sebuah hukum yang Allah ajarkan bagi kita, dan hukum ini berlaku secara universal bagi siapapun dari agama, apapun, baik yang percaya maupun yang tidak percaya, baik yang menerima maupun tidak menerima. Dan hukum ini bernama demikian: hukum tabur dan tuai. Apa yang kau tabur, itu yang kau tuai. Saudara mau percaya atau tidak percaya, saudara mau terima atau tidak terima, sudah mau buka hati buat Yesus atau menolak Yesus atau bahkan menghujat Yesus sekalipun. Hukum ini adalah hukum yang tidak bisa dipungkiri oleh siapapun, yaitu hukum tabur tuai. Apapun yang kau tabur, pasti itu yang kau tuai. Apapun yang kau kerjakan, pasti akan mengundang reaksi tersendiri. Engkau tersenyum sama orang, Orang itu akan tersenyum balik kepadamu. Engkau bentak dan maki orang, orang itu akan membentak dan memaki engkau. Jika seorang suami berkata kepada istrinya, "Kamu jangan bentak saya," maka istri juga jangan membentak suami, dan itu juga berarti suami jangan bentak istri. Kalau seorang istri berkata sama suaminya, "Kamu tuh jangan kasar sama saya," berarti seorang istri juga jangan kasar kepada suaminya. Karena apa? Karena apa yang dia tabur itu yang dia tuai. Karena itu Yesus ajarkan begini: "Apa yang kau ingin orang lain perbuat bagimu?" Lakukan itu kepada orang lain. Artinya, gini: kalau kamu ingin dikasihi, kamu kasihilah. Kalau kamu ingin orang tersenyum kepada kamu, kamu tersenyumlah kepada orang itu, karena ukuran yang dipakai itu akan diukurkan kepadamu. Apa yang kau tabur itu juga yang kau tuai. Ada banyak kita menerima reaksi-reaksi negatif, seringkali kita kecewa, kita putus asa, kita sedih. Tuhan, kenapa begini? Dan ingat, timbulnya seringkali karena aksi kita adalah aksi-aksi yang negatif. Kalau kita tahu apa yang kita tabur itu juga akan kita tuai. Berarti mari kita tabur kasih, kita tabur cinta, kita tabur damai, kita tabur kebenaran. Maka yang akan kita tuai juga hal-hal yang baik-baik kemuliaan baik nama Tuhan. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang mengingatkan kepada kita pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan dasar keseharian hidup kita, maka langkah-langkah kita adalah langkah-langkah yang pasti dalam kemenangan. Haleluya. Dan dalam program ini, kita memang sedang membahas tentang reaksi orang. Kita kadang-kala -kadang kecewa terhadap reaksi-reaksi orang, tetapi tahukah saudara, reaksi orang terhadap kita sangat-sangat ditentukan bagaimana kita menyampaikan atau kita menyalurkan aksi kita kepada orang lain, karena reaksi hanyalah sebuah riek reaksi hanyalah sebuah aksi setelah aksi yang kita kerjakan, dan Alkitab ajarkan baik dua hukum penting itu. Yang pertama, apa yang kau tabur itu yang akan kau tuai, lalu yang kedua Apa yang kau ingin orang lain perbuat kepadamu Lakukanlah itu kepada orang lain Maka jalan kita akan menjadi jalan yang penuh sejahtera Haleluya Kisah Rasul Pasal 28 Kisah Rasul Pasal 28 Ayat yang ke-23 Kisah Rasul 28 Ayat 23 sampai 29 Ini yang mau kita pelajari Kisah Rasul 28 Ayat 23 sampai 29 Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus pada hari yang ditentukan itu datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Ayat yang ke-24 menarik sekali untuk kita pelajari. Ayat yang ke-24 katakan demikian. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Saya bisa ngerti di sini yang menyampaikan adalah Paulus. Dia sampaikan dengan cara yang sama kepada setiap orang. Dia sampaikan dengan kata-kata yang sama, dengan argumentasi yang sama kepada setiap orang. Tetapi yang menarik untuk kita bahas di sini ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, tapi ada juga yang tidak percaya. Padahal dengan cara yang sama, dengan perkataan yang sama, menyampaikan argumentasi yang sama, ada yang percaya dan ada yang tidak, di, tidak percaya. Ayat 25. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini. tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantara Nabi Yesaya. Pergilah kepada bangsa ini dan katakan, "Kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti; kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap, sebab hati bangsa ini telah menebal." dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan mendengarnya dan setelah Paulus berkata demikian pergilah orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan paham antar mereka jadi kita pelajari di sini Paulus menyampaikan kebenaran di sini dikatakan pada ayatnya yang yang ke-23 bagian terakhir dikatakan ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah dan merasakan hukum Musa dan kita para nabi ia dengar baik berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus hal ini berlangsung dari pagi sampai sore jadi kita lihat ada usaha yang terbaik yang Paulus sampaikan ada upaya ada ada segenap hati yang dia berikan untuk membuat orang ini mengerti, untuk membuat orang berbalik, untuk membuat orang dapat melihat terang yang Kristus berikan. Tetapi ada yang dapat diyakinkan, ada yang tidak percaya. Nah, berarti dari ayat-ayat bacaan ini kita bisa belajar beberapa perkara yang luar biasa. Yang pertama kita bisa belajar bahwa reaksi orang jangan mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan. Jangan karena orang percaya lalu Paulus bersyukur. Lalu ketika orang tidak percaya lalu dia marah sama Tuhan dan berkata, "Tuhan, kenapa mereka tidak percaya?" Loh, kan tugas kita hanya menabur kasih. Tugas kita kan hanya menabur kebenaran. Jangan sombong untuk prestasi kita. Jangan bangga untuk apa yang kita kerjakan. Tapi yang pasti reaksi orang jangan mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan ada orang-orang yang keliru. Kenapa? Karena kalau dia diterima, wah dia tuh rasa dekat sekali sama Tuhan. Tuhan, engkau luar biasa, aku bersyukur, aku diterima. Tapi ketika dia tidak diterima, dia mulai bersungut-sungut sama Tuhan. Dan berkata, Tuhan kenapa ini terjadi? Soalnya gue yang kasih dalam Tuhan, reaksi orang jangan mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan. Ketika sudah dipuji sama atasan saudara, jangan sombong. Tapi itu juga berarti ketika sudah dibentak, dimaki sama atasan saudara, jangan juga menyalahkan Tuhan. Tetap bersyukur dalam segala perkara.

Suami saudara baik sama saudara perhatian sama saudara. Jangan sombong lalu berkata, "Wah, dia itu uh, suami saya itu baik sama saya karena ya saya kan wanita yang cukup cantik, saya kan dari dulu kan dari SMA dulu dikejar-kejar di kampus, saya juga dikejar-kejar, kenapa dikejar-kejar? Iya kan, dikejar sama anjing tetangga, atau apa? Ya kan? tapi ya, yang saya, saya mau jelaskan maksudnya kan sederhana gitu, bahwa loh reaksi orang itu jangan mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan. Maksudnya disayang suami bersyukur sama Tuhan, tapi waktu suami lakukan..." kan tindakan-tindakan yang mengecewakan hati kita, jangan akhirnya nggak berdoa, nggak pelayanan, habisnya kecewa. Kok Tuhan kasih suami seperti itu gitu, iya kan? Waktu istri sudah tunduk sama saudara bersyukur sama Tuhan, tapi waktu istri sudah kelihatannya menyakiti hati saudara, saudara juga tetap hubungan sama Tuhan tetap dijaga, karena itu sumber kekuatan kita. Jadi sekali lagi saya mau ingatkan, reaksi orang. Terhadap kita, jangan mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan, karena hubungan kita dengan Tuhan itu yang membuat kita sanggup menghadapi setiap reaksi orang dalam kehidupan kita. Yang kedua, saya pelajari reaksi orang tanda bahwa tidak ada yang dapat kita sombongkan dalam hidup ini, jadi reaksi orang yang berbeda-beda ini tanda bahwa tidak ada yang bisa kita sombongkan. Kadang-kadang kan kecenderungan kita kan gitu kan. Kalau kita sukses, kita berhasil, orang puji. Wah, kita udah mulai sombongnya minta ampun, saudara-saudara. Seperti kaki udah nggak injak tanah lagi, saudara-saudara. Ya kan? Karena kita pikir, wah saya cukup hebat, wah saya cukup dikagumi, wah saya cukup terkenal, ya kan? Tapi saudara gue yang kasih dalam Tuhan, ada saatnya orang memaki saudara. Ada saatnya orang mengkritik saudara. Ada saatnya reaksi orang terhadap saudara sangat negatif. Nah, kalau kita karena reaksi positif kita sombong, maka waktu reaksi negatif kita tuh kecewa setengah mati, tapi sebagai hamba Allah, jawaban saya sebetulnya sederhana: apapun reaksi orang. Kita tetap belajar bersyukur sama Tuhan, karena reaksi orang itu tanda bahwa tidak ada yang dapat kita sombongkan. Akhirnya, kita tahu bahwa semua ini kan cuma anugerah. Kalau kita boleh menerima yang positif, bersyukur sama Tuhan. Tapi, kalau kita harus menghadapi hal-hal yang negatif, kita juga tahu bahwa Tuhan tidak pernah mengecewakan orang yang berharap kepadanya. Haleluya! Dan yang ketiga, yang saya pelajari, bahwa reaksi orang merupakan tanggung jawab pribadi kita masing-masing. Jadi, cara orang bereaksi itu seringkali ditentukan dengan apa langkah dan aksi kita. Karena kan tadi saya sudah bilang ada dua hukum di muka bumi yang yang harus diterima oleh siapapun. Yang pertama adalah apa yang kau tabur itu yang akan kau tuai. Lalu yang kedua hukumnya yaitu apapun yang kau ingin orang lain perbuat bagimu lakukanlah jadi Paulus mulai menyampaikan mulai menyampaikan mulai menyampaikan dari usahanya yang sungguh-sungguh -sung, ada yang diselamatkan ada yang diberkati ada yang berubah tapi waktu tidak ada yang waktu maksudnya ada orang yang tidak bisa diyakinkan ada orang yang tidak percaya loh itu tetap tanggung jawabnya dia tetap mendoakan dia tetap menyerahkan nggak perlu dia maki nggak perlu dia marah ya kan nah ada banyak orang kan reaksinya langsung jadi berubah ya kan langsung mulai marah langsung lu itu kan tanggung jawab kita masing-masing Tuhan yang penting saya sudah buat yang terbaik yang penting saya tabur kasih yang penting saya tabur firman saya tabur Injil saya berjalan dalam kebenaran saya serahkan dia dalam tangan Tuhan tepat pada waktu Tuhan segala sesuatu boleh jadi karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan sebagai hamba Allah saya mau ingatkan reaksi orang dalam kehidupan kita akan sangat berbeda. Ada orang-orang yang menyukai saudara, ada orang-orang yang menyenangkan buat saudara, tapi ada orang-orang yang mengecewakan, menyakiti saudara, bahkan sangat membenci saudara. Sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan sekali lagi, reaksi orang jangan mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan. Reaksi orang juga merupakan tanda bahwa kita tidak dapat sombong untuk apapun dalam kehidupan ini. Dan yang ketiga, reaksi orang merupakan tanggung jawab pribadi kita masing-masing. Biar dalam segala perkara kita tetap naikkan puji syukur kepada Tuhan. Haleluya. So, saudara ingin ini lain lebih jauh hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan, mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa, haleluya melalui program ini juga secara khusus saya mau berdoa untuk setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena kita percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil saudara, -saudara yang ingin didoakan, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita doa, Bapak dalam nama Yesus hamba doa buat setiap pendengar sekalian, hamba berdoa buat yang sakit, yang berbeban berat, yang membutuhkan mujizat, kuasa, kekuatan, anugerah dari Allah, Bapak hamba berdoa mereka yang rumah tangga goncang, mereka yang masa mudanya menghadapi badai, atau mereka yang sedang menghadapi pergumulan ekonomi keuangan. Bapak hamba berdoa di dalam nama Yesus Tuhan jama Tuhan pulihkan Tuhan bangkitkan iman kami untuk kami dapat melihat mujizat kuasa anugerah Tuhan yang luar biasa di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara saudara yang kasih dalam Tuhan kita sudah berdoa ingat Allah tidak pernah lari menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat bersuka cita menghadapi segala perkara karena kita tahu di dalam Yesus kita lebih daripada orang-orang yang menang. Doa saya menyertai saudara sampai berjumpa jumpa pada program berikut dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan.